بلا لما ممكن تتبولا كتاب إذا بلا جرفك. بسم الله الرحمن الرحيم نوين التعلم والتعليم والنفو والانتباه والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم أجمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أه رب من قوي أن إني هم برسات أبولا تيدا أَوْ لنجد بلاجر فقه أه تابي الحمد لله ini dapat Juga, uh, insya Allah, kita lanjut kemarin. Kalau ada yang masih ingat, di syarat jam takdim, jam takhir kemarin kita berhenti di situ. Hari ini, uh, juga kita kemarin belajar syarat jam takdim kalau mau salat di uh, awal waktu atau di waktu yang pertama. Uh, Syaratnya apa? Di kalau mau takhir di waktu yang kedua. Syaratnya apa itu sudah kita jelasin. Yang mau uh, ingat lagi boleh lihat di Youtube ada. Hari ini kita sudah di bab namanya Syartul Qasri. Itu kemarin jamak. Jamak bisa, qasri bisa, uh, tidak. qasri ini yang biasa. Jamak, jamak takdim atau takhir Maksudnya, Salat dua fardu di dalam fardu yang pertama dalam waktu fardu yang pertama ini namanya takdim fardu terakhir jam terakhir salat dua waktu yang seperti zuhur sama asr di waktu asar kalau takdim zuhur sama asr di waktu zuhur itu namanya takdim dan takhir sekarang kalau kita mau salat qasr qasr itu salatnya dua rakaat aja salatnya dua rakaat aja yang 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 rakaatnya empat seperti luhur asr jadi dua 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 eh maghrib isya nah maghrib tidak bisa kasar kasar sampai mana satu rakaat setengah enggak tiga tetap tiga isya dua fajr itu tidak mungkin fajr tidak mungkin juga tidak mungkin saya sudah tadi salat zuhur baru berangkat jam dua setelah salat sudah makan siang setelah salat saya mau jam asar sama maghrib tidak sudah ini jam zuhur sama asar maghrib sama isya aja oke okay. hari ini kita masuk ke bab syarat asar saya mau salat dua rakaat syaratnya apa ada berapa syarat uh, di buku safinatun najah kasih tujuh ada tujuh di sini syarat syarat untuk berbolehkannya salat asar ada tujuh satu jarak jarak e, eh, sudah mencapai atau mencapai ha? ya mencapai dua marhalah dua marhalah itu di buku fikih sekitar delapan puluh kilo delapan puluh kilo itu yang namanya eh, dua marhalah eh, di masalah ini kita harus berhati-hati. ada berapa ulama sampai bilang 70 70 kilo kalau sudah masuk 70 kilo itu boleh kasar tapi kalau belum itu boleh jam madhab imam syafi'i madhab imam syafi'i seperti masih 50 kilo boleh jam buhur asar maghrib isya tapi tidak boleh kasar jam ini salat empat rakaat rakaat atau uh, tiga sama empat maghrib dan isya itu kalau kurang dari dari 70. Tapi kalau lebih dari 70 itu yang balin sedikit dari dari banyak itu 70. Balin sedikit dari eh, karena ada yang bilang 75, 77, eh, ada yang bilang 70, eh, 80, ada yang bilang 84, ada yang bilang 90, ada sampai yang bilang 100 eh, kilo. Ada di, di antara fukaha ada artinya baling sedikit berapa cek? baling sedikit itu 70 Ada Yang bilang 70 kilo Itu sudah masuk Atau memperbolehkan uh, Kasar uh, Salat yeah. uh, Ini kalau kita mau jam Ini kalau lagi apa uh, Kebergian Musafir kalau musafir, ya tapi masih ada beberapa syarat. Yang pertama itu anjakona safarahu marhalatain. Marhalatain itu mereka kasih syarahnya zaman mereka eh, jaraknya bagaimana hitung mereka bagaimana itu itu mereka bilang kalau kita ambil eh, dua ambil apa itu eh, satu unta atau dua unta, kasih barang kita mau berjalan itu selama dua hari, eh, satu hari ya, eh, yaumun walailah. Marhalatain itu di waktu itu, kalau mereka jalan satu hari satu malam, itu namanya marhalatain, karena mereka tidak ada seperti sekarang, meteran mereka ikut uh, uh, jalannya, atau tempatnya mereka kasih cara yang baku. Apa yang pakai itu bilang, kalau kita pergi naik ke onta itu sama barang kita dalam satu hari, itu berapa waktunya jarak yang dan jalannya di dalam satu hari dan malam itu berapa? Uh, jadi, itu uh, namanya marhalatain yaumun walailah lailah bil bukan bukan unta yang kosong yang lagi apa uh, lari atau cepat enggak yang biasa jalannya biasa satu hari satu malam itu sebabnya jadi khilaf di antara ulama kalau kita tanya kenapa ada khilaf di antara ulama kenapa ada yang bilang 70 kenapa ada yang bilang 75 kenapa ada yang bilang karena itu berkiraan berkiraan itu pergi dari sini naik apa tadi unta yang bawa barang kita di dalam jalan yang santai, tidak lari, tidak apa tidur istirahat panjang. Itu dia jalan berapa? Ya, kira-kira 70, 80 itu yang Ya sebabnya silap mereka. Mudah-mudahan jelas ya. syarat pertama an yakuna safaruhu marhalatain al murad al yawman al mu'tadilan maaf ya dua hari pergi pulang dahaban faqat Bisa sayr al hayawanat ini syaratnya kalau kita bawa unta uh, tapi yang uh, bawa barang berat bukan ringan yang tidak terasa ma'tibar al hat wa tirahal. keluarin waktu apa itu waktu waktu kita karena mereka naik ke uh, kuda, naik ke apa itu uh, unta. untaknya kalau uh, kita mau uh, nenap atau mau istirahat atau mau tidur harus kita turun apa barang dari atas hewan uh, tersebut tidak boleh haram. Satu malam dia tidur atau istirahat uh, barang atasnya itu tidak boleh harus kita turun menurunkan barang semuanya. Habis itu kalau mau berangkat lagi itu waktunya berapa ambil berapa setengah jam satu jam kira-kira itu bilang jangan apa masuk di eh, masuk itu masuk di di waktu yang kita bilang eh, saat, dua hari dua hari maaf tadi saya bilang satu hari malam tapi yang bilang satu dua hari dua hari artinya malam itu istirahat minum. yang bilang satu hari satu malam berarti lanjut tidak berhenti satu hari satu malam. Hasilnya sama. Ini lihat kalau kita bilang pergi pagi, maghrib itu istirahat, sudah tidur. Ya berarti tidak jalan. Du, yang bilang dua hari. Besok lagi dari pagi sampai maghrib. Ini dua, jadi dua hari bersihnya berapa? 24 jam. Yang bilang yaumun walailah, satu hari, satu malam artinya 24 jam juga. Tapi berturut, itu susah sedikit atau capek. Karena mereka uh, itu hewan, mereka pakai atau naik ke uh, hewan, hewan mau makan, minum, istirahat juga. Kita sekarang mobil, ya lumayan mobil juga orangnya supir mau istirahat juga. Tapi istirahat kadang-kadang berapa -kadang, kadang, supir itu, masyaAllah ada yang kuat, bisa sampai dua hari, satu hari dia tidak tidur, tidak ngantuk. Ada yang butuh istirahat, walau 15 menit, 20 menit, ya silakan. Ada yang 5 menit, 3 menit, bisa, cukup yang ya. penting dia istirahat sedikit biar tidak ngantuk. Lanjut lagi. Hasilnya itu uh, ukuran mereka. Sebabnya jadi khilaf di zaman kita. Biar kita tidak keras tentang masalah ini, pilih atau bilang balin sedikit dari marhalatain itu 70. Balin banyak itu bisa 100, 200 sudah dari balin sedikit itu 70 berarti dari atas itu sudah masuk di e, kasar. Membolehkan kasar. A la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna mubahan. Ini tadi eh, kebergian tadi itu Eh, sekitar berapa tadi bilang 70 ke atas atau 80 atau 84 kita kita bisa baca di buku-buku ada beda ada yang bilang 84 ada yang bilang 86 ada yang bilang 80 eh, setengah ada yang bilang itu yang saya tadi jelasin eh, yang kedua itu kepergian tidak karena dorongan maksiat itu membolehkan atau kasih izin biar kita kasar salat itu kapan? Kalau kamu pergi tentang ibadah ta'ah. Tapi saya mau pergi ke tempat e, e, fulan itu atau ke kota fulan biar melakukan hal-hal yang haram. Itu dalam syariat tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kasar. Ya eh waktu kita belajar saya masih ingat dokter uh, guru itu guru bilang eh uh, harus keberjiannya itu mubah kalau haram atau maksiat tidak boleh ya saya bilang sama dia kalau dia, kalau dia mau pergi ke, ke sana maksiat tidak mengsalati dia mau pergi ke tempat uh, khamr. mungkin bilal atau zina wal iyad billah atau tujuannya dia pergi ke sana biar cari yang haram tujuannya dari awal. Nah, ini artinya orang yang bermaksiat tidak berhatian dengan salat karena dari dari rumah dia tidak pikir. Tapi ulama bilang walau orang masih berhatian sama salatnya tidak kasih ini tidak kasih izin biar dia salat qasar. Ini hukum dari Allah Ta'ala. terus yang kedua an yakuna mubahan muradu mubah ma safi Berarti tidak pergi ke tempat maksiat. Wahua al-jaiz. fa yashmal al-wajib. Keberjian itu apa? Yang boleh. Yang boleh atau yang boleh itu ada lima. Atau ada berapa macam. Yang pertama itu yang wajib. Wajib seperti. qadhaud dain Dia punya hutang. Atau mau bayar hutang. Mau lunasin hutang dari kafulan. Mulan itu di kota langit. Kita lihat jalannya berapa. 80 kilo. Sudah. Lebih dari 70. Oke. Okay, ini syarat pertama. Juga dia pergi. Ini perginya wajib. Harus bayar. Harus pergi ke sana bayar. Ini wajib. Atau mungkin kita bilang pergi haji. Pergi umrah. Mau jenuk ibunya, ayahnya sakit. Itu masuk di wajib. mandub kasafar silaturrahim silaturahim itu saudaranya, tamannya mau mau ziarah aja mau silaturahim itu eh, safar atau kebergian yang mandu. Wa al mubah, mubah itu bebas mau tidak mau. Seperti apa itu seperti safar di tijara. mau beli apa itu eh, lagi apa bahasa Indonesia dagangan atau gadangan apa bahasa Indonesia namanya apa itu tijarah itu mau usaha lagi usaha mau jual beli ini mubah silakan kalau apa kalau barangnya mubah tapi kalau dia pergi dia masya Allah eh, bagus tapi bawa yang haram atau mau bawa ke sini atau mau jual yang haram itu jadi maksiat pergi ke maksiat tidak boleh jadi kasar wal makruh ada kebergian yang makruh itu yang sendirian tidak ada taman ini makruh harus awal tijara fi akfani mauta itu uh, tijara tijara tadi bisa usaha usaha tapi dia jual beli apa kafan kafan orang mayit atau meninggal tijaranya itu aja tidak ada lain itu makruh Kenapa makruh? Ya, yes. siapa yang tahu kenapa makruh? Karena dia setiap hari minta atau pengin orang yang meninggal biar biar bisa jual itu jadi makruh. Kapan itu? Kalau usaha semuanya kafan aja. Kalau ada lain sama kafan tidak makruh. Makruh itu kalau semuanya dia kamu masuk tokonya jual apa kafan aja. Itu kasihan karena dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu mau apa mau orang yang meninggal biar biar jual. Jadi ulama bilang ini makro. Ya. Eh. saya ketemu sama satu dokter, dokter bahasa Indonesia itu bahasa Andalusia namanya apa? Dokter beda yang bikin operasi ya kan? Di Dia bilang sudah kaya kaya bahasa Indonesia bilang kecanduan. Sudah kalau kita tidak tidak bikin operasi satu hari satu hari kaya ada yang kurang. ini juga juga itu jadi makro. Hal-hal seperti ini masuk di keadaan atau hal yang makruh. Uh, tadi kita di tentang masalah apa, perjalanan atau kepergian yang makro? Uh, makro apa itu? Dia yang tadi bilang sendiri, pergi sendiri, uh, tidak ada tamanin uh, juga, tidak ada taman juga yang uh, pergi beli kafan. Orang yang meninggal itu makro. Kalau kafan aja, dia mau beli barang lain, sama itu beli, tidak masalah. لا إله إلا الله محمد رسول الله والمعنى أن الثاني من شروط جواز القصر المسافر كون سفره جائزاً في ظنه فلا يجوز له القصر في سفر المعصية وهو ما أنشأ معصية من أوله قالوا دري أول دي في كيرانيا تجوانيا موبرجيكا سنا بير ملاكوكا حال yang حرام تون معصية itu توت boleh oke له. أوكي أو قلبه معصية بعد أن أنشأها لغيره dulu atau tujuannya bagus tapi setelah itu lihat wah atau dapat kabar di situ ada ya, hal-hal yang dia mungkin kita bilang haram dia bilang sekalian sudah saya sudah pergi ke sana itu safarnya juga haram karena untuk maksudnya tidak boleh kasar wa yusamma fil awal asiyan bis safar wa bis thani aasiyan bis safari fis safari fa intaba fil awal kasar Oke. Okay. Yang ketiga dari syarat eh, syaratnya itu mengetahui diperbolehkan salat qasar. Harus dia tahu, harus belajar atau harus paham ada salat qasar. Wal ilmu bi Kalau dia tidak tahu sudah tidak tidak perlu, tapi kalau sudah tahu ya ini. Jadi syaratnya harus tahu ada qasar. Şeyh saya tidak tahu, tidak baru pertama tahu ini ada kasar. Dari dulu saya salah, saya tidak, tidak Tapi kalau tidak tahu cara kasar bagaimana, salatnya gimana, itu tidak boleh lanjut salatnya seperti itu, biasa empat empat tabi jam takdim atau takhir. Kalau tidak tahu juga tidak tahu ada jam takdim atau takhir ya itu kalau dia belum tahu setelah belajar sudah ya kemarin kemarin ini masalahnya kan depan belajar ke depan. أن syarat musafir ilmu بجواز شرعا فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا لم تصح artinya apa tadi Bilan harus dia mengetahui biar dia masuk dalam keadaan saya faham ini mereka lagi salat tapi kalau dia lihat mereka lagi salat kasar dia ikut aja kamu ikut kenapa saya lihat kamu lagi salat ikut kamu aja kenapa gimana ikut kita lagi salat zuhur tapi ini kasar dua rakaat oh saya tidak tahu ya ini harus dia like ulang atau pada atau ulang lagi salat ini. Kalau rana saya kesurun, fakasar jahilan, lam tasih. Kalau dia lihat mereka lagi kasar, ikut tidak tahu kenapa, tidak faham itu salatnya tidak sah. Harus ulang lagi. Niatul kasar عند ihram. yang keempat itu niat kasar ketika takbiratul ihram. Niatnya mau ucap, mau lafaz, mau itu itu tambahan. Tapi dalam hati dia mau jamaan wa qasran atau qasr aja. Bisa qasr, tidak jam'. Waktu zuhur saya mau salat dua rakaat aja, enggak mau salat empat rakaat. Lagi berjalan tadi kepergian seperti tadi musafir itu boleh usah di zuhur. dari awal waktu niatnya. وصلي فرض الظهر ركعتين جمعا وقصرا أو قصرا أجل يا يعني بيسا آه... أن الرابع القصر قرنه نيته أي القصر بالإحرام يقينا ومثله ما في معنى كصلاة السفر أو الظهر وأن تكون الصلاة رباعية صلاة لقصرها قصرها روسيا من بات ركعات جديد صلاة صبح ابتداء دا قصر صلاة مقري إتو قصر سامبيمانا بجيمانا ساتو ركعات ساتو سنها إذا بولبرتي صلاة إتو بولي بول قصر مبت ركعات آه ودوام السفر أي أن السادس من شروطها جواز القصر للمسافر دوام سفره يقينا في جميع صلاته من أوله إلى آخرها فلو وصل السفينة إلى ملاهي يجوز له القصر فيه أو شكها البلغة أو نوع الإقامة أو شكها أثيما Uh, tetapnya terus menerus kepergian hingga selesai sholat. Selesai sholat uh, ini artinya apa? Artinya wadawamu uh, musafar ila Kita bisa bilang contohnya seperti apa karena saya tidak mau contoh di Bisawat, kalau di Bisawat, madhab kita Imam Syafi'i harus ulang lagi. Kecuali kalau salatnya ke arah kiblat seperti yang saya kemarin jelasin di Bisawat Arab Saudi itu ada musalla, bisa berdiri itu baik ruko, sujud seperti salat biasa. Kalau dia ini contohnya. Uh, dia orang Jeddah atau mungkin kita bilang di Indonesia kalau pesawat ada pesawat seperti itu uh, dia orang Jakarta orang Jakarta dekat bandara juga ya. Yeah. waktu dia datang dari uh, mungkin bilang Jawa dari tempat lain uh, masuk waktu luhur dia masih di pesawat mau salat atau uh, sudah siap dulu mau salat waktu dia baru mulai takbiratul ihram. atau masuk salat uh, tiba di Jakarta sudah sampai Jakarta kalau sampai Jakarta dia dekat bendara berarti rumahnya tempat dekat dekat bendara uh, jadi tidak boleh karena sudah dia sudah sampai tujuannya juga itu tentang masalah kasar kalau dia sampai ini sekarang berubah harus apa namanya ini ee, lanjut empat tapi kalau sudah sampai di sholat doa ila tamamiha, sampai selesai kalau dia di tengah sholat tiba ke jakarta berarti tidak boleh ee, kasar lanjut jam lanjut empat rakaat itmam ودوام السفر إلى تمامها وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته ألا يقتدي أن السابع من شروط جواز القصر ألا يقتدي في جزء من صلاته بمتم حال قدوته به وإن ظنه مسافر ألا يقتدي في جزء من صلاته إني لا سيلاقي مسافر سيلاقي مسافر masuk masjid lihat satu orang lagi salat saya bilang ikutnya yang yang dia lagi salat satu rakaat atau dua rakaat itu tidak boleh kamu musafir oh terus bagaimana caranya ya salat sendiri karena kamu musafir syarat kamu beda aturan kamu atau salat kamu di sini beda Aa. Saya bisa jadi imam ya. Saya jadi imam boleh. Tapi sekarang jadi makmum. Biar salat dua rakaat. Ini contohnya. Saya musafir tiga hari sudah masuk sama teman atau di rumah mereka sudah seperti biasa kita turun sama teman-teman tapi uh, waktu salat mereka salat eh, isya salat saya bilang ya karena mereka empat rakaat saya ikut dua rakaat aja itu tidak boleh saya bilang ikut dua rakaat setelah itu mereka selesai saya salam tidak boleh atau uh, yang kebalik itu dia bilang saya ikut satu rakaat aja lihat mereka di rakaat yang ketiga bilang ya saya bisa ikut atau uh, dua rakaat dia bilang karena mereka empat saya tunggu sampai mereka uh, sholat dua rakaat setelah dua rakaat mereka uh, berdiri ke yang ketiga saya ikut biar dapat dua rakaat aja itu tidak boleh يكتب وألا يأتم بمقيم في جزء من صلاته أو تبين بعد أو تبين بعد تبين إتمامه لا قبله كونه محدثا أو ذا نجاسة جدي دي دالم أتوقت صلاة مسافر دي جدي يدي جدي يدي معموم كتولي قالوا دي معموم بات tapi kalau mau kasar tidak boleh. Walau satu أه saya so, ikut satu rakaat, ntar uh, rakaat yang kedua saya berdiri, habis itu salam tidak boleh, karena ini hukum atau eh, uh, ini untuk orang yang lagi berjalan atau lagi musafir. Wallahu a'lam bi ja Allah wa min wa tamkin akramul di sini masih ada masih ada beberapa syarat yang di buku Nailul Raja. Tadi ada tujuh, ada di sini ada tambahan. Yang pertama, antu maktub maktubar ruba'iyya raka'atain. Harus salatnya dua raka'atain, dua raka'at. Terus yang ke, ka... apa, ay, maaf, maaf. Qasd eh, mawdu'in ma'lum. Maaf, syarat yang pertama itu qasd mawdu'in ma'lum dia. Tujuannya ke tempat yang dia tahu kemana. Saya mau ke Bandung itu tujuannya maklum itu tahu ke mana. Tapi kalau tidak tahu kalau tidak tahu saya mau jalan ke mana saya ingat? Enggak, enggak tahu ke mana. Mau istirahat seperti sekarang lagi libur saya mau itu. Tapi ke mana? Ya saya mau pergi aja itu tidak boleh. Sambil kita kasih tujuan. اوكي التحرز عما ينافي نيه القصر في دوام صلاته كنيه الاتمام والشك في نيه القصر قالوا دي راجو ساي ماو صلاة من بعد ركعات اجا يا سدتي في ده قصر كون السفر لغرض صحيح كالحج والتجاره لا التنزه ورؤية البلاد التنزه دي ما هو برجي دعوه ما هو كاجيان ما بلاجر ما هو هاجر ما هو Tapi dia mau jalan-jalan bahasa Indonesia bilang apa wisata atau macamnya. Saya mau lihat burungmu aja. Tidak ada taman di situ. Ya itu di dalam buku, fikih tidak terima. Tapi eh, ada yang bilang boleh. Oke. Wah mujawaza seharus itu kapan mulai kasar? Kalau saya lewati atau sudah lewat batas kota kita, kampung kita mulai boleh dari dari waktu tersebut itu mulai eh, kasar tapi kalau masih tidak boleh kalau masih di batas kampung saya keluar dari rumah saya tinggal di Jakarta tapi mau ke bandara terus kena atau bahasa Indonesia kena macet ya kan di, masih di da, tengah jalan, tengah jalan, jalan sampai Uh, keluar waktu zuhur atau asar atau ini saya belum keluar batas uh, Jakarta masih belum itu itu yang uh, kita bilang mujawazat sur zaman dulu itu seperti di sini masih ada di Indonesia di setiap kampung atau itu mereka kasih selamat datang selamat jalan ya kan artinya ini batas kampung fulan atau daerah fulan kalau dia melewati tersebut berarti keluar dari dari kampungnya atau daerahnya jadi boleh boleh masuk atau boleh izin atau boleh dia terima qasar. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum, Habibakumullah. Wallahu a'lam bissawab.